Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur atas hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita akan membaca dan merefleksikan akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi terang yang mempertumbuhkan iman kita untuk senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Dan inilah setiap kami yang akan bersama-sama membaca dan merefleksikan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah juga Engkau yang bantu di dalam prosesnya, sehingga rindu kami dapat menangkap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang semakin membentuk kehidupan kami, untuk juga boleh terus diterangi di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar juga Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasar dari Mazmur 140. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan menyimak seluruh bagian daripada Mazmur 140 ini. Tetapi di dalam video ini saya akan membacakan beberapa ayat saja. Dari ayat 1 sampai yang kedua, lalu ayat yang ketujuh sampai yang kedelapan, dan ayat 13 sampai yang ke-14. Mari kita bersama-sama menyimak akan bagian Alkitab kita. Mazmur 140 di bawah perikop, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Ayat 7 sampai yang ke-8. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal kejahatan, dari dulu sampai sekarang, mungkin kita mempertanyakan, kapan kejahatan akan berakhir? Bagaimana kita mengendalikan akan kejahatan? Apalagi ketika kita melihat sekitar kita, bagaimana orang-orang jahat yang berbuat jahat, bahkan yang menyerang kehidupan kita. Mereka yang menipu, mereka yang korup, mereka yang bermain politik, mereka yang membuat serangan secara terang-terangan, mereka yang melakukan akan berbagai ketidakadilan sosial. Dan melihat akan perbuatan mereka, mungkin kita akan semakin mempertanyakan, kok hidup mereka terasa aman-aman saja, padahal mereka telah berbuat jahat. Kok mereka lancar-lancar saja di dalam melakukan akan kejahatan mereka. Dan secara tidak langsung, kita bisa iri dengan kehidupan mereka. Sementara kita terus berjuang untuk melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 140 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud, yaitu mazmur ini berisi tentang doanya yang meminta akan perlindungan daripada Tuhan atas perbuatan orang-orang jahat yang menyerang akan hidup daripada Daud. Di dalam ayat 1 sampai yang ke-6, di situ berisi keluh kesah atau komplain Daud yang ia nyatakan kepada Tuhan atas perbuatan orang-orang jahat di dalam hidupnya. Mereka yang suka melakukan akan kekerasan, mereka yang di dalam rencananya hasut-menghasut, memprovokasi untuk menjatuhkan akan hidup Daud, mereka yang bahkan tidak segan-segan untuk melakukan akan kekerasan, mereka yang bahkan dilukiskan oleh Daud telah sombong dengan kehidupan mereka. Dan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, setelah berkeluh kesah, Daud pun menyatakan akan pengakuan imannya
kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan mendengarkan doanya dan Tuhan yang akan melindunginya dari serangan orang-orang jahat. Sebab dia tahu Allah yang ia percaya adalah Allah yang juga membenci akan kejahatan. Dan ayat yang ke-9 sampai yang ke-12, di situ berisi permintaan Daud agar Tuhan sebagai yang maha hakimlah di dalam kehidupan manusia yang kiranya mengutuk atau curse atau mengadili perbuatan-perbuatan orang-orang jahat yang telah menyerang hidupnya. Agar orang-orang jahat itu mengetahui bagaimana sebenarnya ketika mereka melakukan yang namanya kejahatan, itu akan merugikan diri mereka sendiri, di mana mereka akan diadili oleh Tuhan. Dan ayat 13 sampai yang ke-14, bagian terakhir, berisi kembali pengakuan iman daripada Daud, yaitu confession, yang tidak hanya pengakuan iman itu untuk diri Daud, tetapi untuk orang yang lainnya, yang di mana mereka juga telah hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana mereka juga menghadapi yang namanya berbagai kejahatan di dalam kehidupan mereka. Sementara mereka juga terus berjuang untuk tetap hidup benar, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah bagian daripada Mazmur 140 hari ini yang bersama-sama kita baca. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan dari bagian Mazmur ini? Sama seperti Daud, ketika dia menghadapi yang namanya kejahatan di dalam kehidupannya, dia tidak datang kepada orang yang lainnya, mengandalkan dirinya sendiri, tetapi kita melihat daripada bagian ini, dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia mengetahui bahwa Tuhanlah yang dia percaya, yang berdaulat, yang akan menyelesaikan masalah kejahatan manusia. Dan apa yang dapat kita refleksikan? Biarlah juga kita seperti Daud, ketika menghadapi yang namanya berbagai kejahatan, berbagai ketidakadilan sosial yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, yang membuat susah hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita itu. Jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan orang lain, tetapi yang terutama adalah Tuhan. Bentuk daripada mungkin kita mengandalkan diri kita, ataupun kita mengandalkan orang lain, kita bisa saja memakai akan kuasa, takhta, ataupun harta kita untuk membalas kejahatan. Tetapi dengan kita melakukan semuanya itu tidak akan menyelesaikan akan masalah kejahatan. Tetapi dari Mazmur ini kita belajar, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat yang akan menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apalagi yang dapat kita refleksikan? Ketika kita belajar seperti Daud, yang menyerahkan akan pergumulan bagaimana orang-orang yang telah berbuat jahat dalam hidupnya kepada Tuhan, dia pun dapat menjadi saksi yang hidup kepada orang-orang percaya yang lainnya. Dan mari juga kita belajar ketika kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, itu pun yang akan membawa kita menjadi saksi hidup kepada orang-orang percaya yang lainnya. Di mana kita mengajak mereka juga untuk belajar mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama, sebagai orang Kristen, kita bersyukur bersama-sama kita memiliki Allah sebagai Tuhan yang adalah pelindung di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan pengetahuan tersebut, mari kita menghidupi dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada setiap kami pada hari ini. Ya Tuhan, dari Mazmur ini kami belajar, biarlah kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau Allah yang kami percaya, hanya kepada Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Apapun pergumulan kami, seperti ketika kami pada hari ini belajar daripada kehidupan Daud ketika menghadapi pergumulan kejahatan, ya Tuhan, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, ketika kami pun mengalami akan hal itu, biarlah kami juga boleh terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh semakin bertumbuh
di dalam iman kami kepada Engkau untuk senantiasa menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.